tempat ikonik yang berada di Betong, Thailand. Dia betul-betul atas bukit, guys. Datang pagi boleh tengok awang kapek kat sini. Puati lah datang sini. Jangan lupa datang sini Skywalk. Kita di Betong Skywalk. Okay guys, sekarang kita menuju ke Skywalk, tempat ikonik yang berada di Betong, Thailand. Lagi lebih kurang 10 minit kita sampai. Dia betul-betul atas bukit, guys. Okay guys, kita kena parking kat sini eh. Mungkin bus ni kita naik dia orang punya kenderaan untuk naik ke atas. Let's go guys. Kena naik motor guys ke atas ni. Okay, kita naik motor. Lagi 2 km dah eh. Lagi 2 km. Siap dah. Do not fly before receive permission. Memang kita tak ada permission lah. Tiga orang kak. Okay guys, tiket untuk Malaysia, untuk turis 200 baht seorang kat sini. So total kita 3 orang, 600 baht lah. Okay, satu lagi. Dia tutup pukul 4 eh. Kita orang pun sampai sampai pukul 3:30 ni. So ada masa lagi lebih kurang setengah jam lah. Sudah abang beli sarung kasut dah. Sarung kasut ni orang kata buat 30 baht satu. Oh, kena beli dah. Untuk jam kasut eh. Okey, ni jalan masuk dia. Tiket. Belum masuk. Dah masuk dalam ni kena terus pakai eh sarung kasut. Tak ada kat sarung kat kasut. Ini warna hijau. Depan ni. Oh, sorry. Awak ada depan belakang. Ini depan. Oh, ini depan. Ada jahitan depan. Oh, ya Allah. Sorry. Tu dia kan. Rupanya ada cara juga masuk ni. Okay. Naik tangga ya? Boleh. Okay. Okay guys, inilah pemandangan atas Skywalk guys. Boleh duduk level 6 ni. Bawah pun boleh. So banyak tempat eh. Kita boleh lepak kat sini. Nak duduk belakang ke, belah depan ke. Belakang pun ada guys. Ni belakang lah.
belakang tak ada view sangat lah. Ada belakang-belakang kan bukit-bukit ni je. Dekat tiga eh, ok. Haa, inilah tempat yang orang boleh jalan tu. Ok, ni kawasan ni guys. Cantik guys. Okay, kita boleh jalan eh kat sini. Ini belakang. Cantik kan ya tempat ni? Ah, cantik. Puan Tia datang sini. Skywalk. Kalau korang datang Thailand jangan lupa datang sini eh, Skywalk. Ah, datang Betong. Datang Betong. Ini ada antara tempat yang ikonik lah untuk korang datang kat sini boleh bergambar apa. Kalau datang pagi boleh tengok Awang Kapek guys kat sini. Datanglah awal pagi sikit, pukul 5.30 pagi dah boleh datang kat sini dah. Cantik guys. Sini ada glass eh. Ha. Boleh tengok bawah eh. Ui, gayat juga. Jangan risau, insya-Allah selamat kat sini. Okey, bila korang berdiri kat sini, datang pagi boleh tengok Awang Kapek eh kat sini. Ha, Awang Kapek. Tu dia, korang jalan kat sini. Dia ada banyak tempat yang korang boleh ambil gambar kat sini guys. Atas sana ada, atas sana ada level. Setiap level tu ada ni guys, tempat untuk korang bergambar. Depan dan belakang pun ada. Selain daripada sini, korang boleh bergambar dekat sana guys. Tu zoom. Yes, di situ pun korang boleh bergambar guys. Tapi korang kena keluar balik lah. Keluar balik nanti. Korang kena keluar balik lah. Daripada sana keluar jalan pergi sana. Itu dia Betong Skywalk. Okey, ni dia orang punya menara. Dia punya menara dia. Okey, berhadapan tower yang kita orang naik tadi. Ada ke viewpoint eh atas tu? Yang dalam video tadi tu ada tunjuk sikit. Skywalk tadi tu. Ada buaya untuk buaya je. Tu skywalk. Okey, itu dia. Tempat yang masuknya. Oh, macam rumah tak siap ya. Itu dia. Berangin eh. Okey, jom kita tengok. Itu dia. Guys, kita dah sampai tower point nombor 2 ni. Berangin. Okey. Daripada sini kita nampak kan yang tadi tu. Itu dia Sky Tower. Skywalk at Ayowin. Ayowin. Sorry. Itu dia. Alhamdulillah guys, kita orang dah sampai di tower view point ni. Yang tadi tu kita orang kat belakang tadi ni, Skywalk ni tadi. Okey, lepas pada tu kita turun, kita datang kat sini. Sini pun berangin eh. Korang datang sini walaupun panas tapi berangin guys. Dia tak rasa kering lah. Tak rasa hangat sangat. Panas-panas biasa saja. Okey, cantik guys. Kalau datang waktu-waktu macam ni memang cantik lah. Masa musim hujan korang akan nampak berkabus. Belakang-belakang ni berkabus guys.